Hari ini kami sebuah grup kerja di sini yang selama ini bekerja untuk selamat tahun 2021 ini bekerja untuk menyongsong membuat sebuah konser kemarin di konser virtual, konser online. Kalau teman-teman lihat sebelah kiri kanan saya ini adalah sebuah tim yang ikut mensukseskan acara-acara offline Dewa 19 di YouTube maupun di platform. Dan setelah itu kita ingin menindaklanjuti, karena setelah tahap awal yaitu konser online yang sedang kita lakukan itu adalah sebuah tahap awal di mana puncaknya adalah di tahun 2022. Tak terasa mungkin 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi ya. Enggak, maksudnya sekarang kurang dari 1 bulan lagi kita menyongsong tahun 2022, di mana tahun 2022 adalah tahun yang ke-30 untuk Dewa 19 berkarya selama 30 tahun berkarya dari tahun 92 dihitung dari pertama kali single Kangen keluar. Dihitung dari pertama kali album pertama Dewa 19 itu keluar. Dari situ kita menghitung 30 tahun kalau di tahun 2022. Maka dari itu kita berharap kita akan merayakannya, mensyukurinya dengan berkarya lagi gitu. Mensyukurinya, merayakannya, celebrate dengan membuat karya. Salah satunya adalah konser-konser online yang sudah kita buat selama ini dari bulan Mei 2021. Enggak sih, sebenarnya sih udah sebelum sama AA ini udah sejak Desember sih. Awalnya kita udah mulai Desember 2020, kita udah mulai sebuah langkah untuk menyambut tahun 2022. Dan memang berasalnya memang awal-awalnya seperti bola salju ya. Dari kecil, lama-lama besar. Dan menurut pihak sponsor waktu itu Sampoerna, boleh disebutin? Boleh. Ya boleh. Boleh disebutin Sampoerna, cuma tidak boleh masuk ininya, logonya. Jadi menurut Sampoerna, konser online kemarin itu adalah konser online yang paling sukses selama masa pandemi sama Dewa 19. Konser kolaborasi itu adalah konser yang sukses, dan menindaklanjuti kesuksesan konser online itu memang tahapan berikutnya adalah sebuah konser offline, di mana kita berharap pandemi ini segera berakhir, atau pandemi ini terus menerus turun sehingga di tahun 2022 kita bisa melaksanakan konser offline dengan prokes. Nanti dijelaskan oleh saudara AA dan Mbak Eno sebagai promotor atau IO pusat. Nanti dijelaskan bagaimana informasi sampai saat ini, kejelasan. Mungkin ini juga bisa buat informasi kepada artis atau band-band lain di Indonesia. Informasi-informasi terkini soal konser, situasi konser di tahun 2022. Bagaimana dan gimana. Kita sih merasa dengan adanya PON di Papua itu adalah sinyal daripada pemerintah akan mulai longgar kegiatan
konser musik, saya nggak bicara kegiatan terkumpul yang lain ya. Saya bicara soal kegiatan konser musik. Mudah-mudahan PON di Papua itu adalah sebuah tanda bahwa di tahun 2022 konser musik ini akan boleh diadakan seperti sedia kala meskipun dengan prokes yang ketat. Maka dari itu kita cukup pede untuk bisa mencanangkan 30 tahun konser. 30 tahun konser menyambut 30 tahun karir Dewa 19. Konser pagelaran musik memperingati 30 tahun Dewa 19 berkarya di industri musik Indonesia. Jadi kenapa tahun 2001 dan 2002 ini saya cukup aktif di musik? Karena memang alasan utama adalah menyambut dan memperingati 30 tahun Dewa 19 berkarya di dunia musik, di industri musik Indonesia. Dan itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang untuk terus eksis, terus bersahabat dengan teman-teman Dewa, terus berkarya dengan teman-teman Dewa. Maka dari itu kita menyongsong tahun yang bahagia ini dengan gegap gempita. Semoga tidak ada halangan berupa birokrasi yang teknis. Semoga apa yang kita cita-citakan di tahun 2022 ini menjadi kenyataan, dan semoga tidak ada lonjakan COVID lagi, sehingga di 2022 ini kita akan melaksanakan konser memperingati 30 tahun Dewa 19 di 30 kota.